Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman anggrek semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Bulbopilum, yaitu Bulbopilum palenopsis dan juga Bulbopilum macrobulbon. Nah, itu teman-teman. Ini adalah jenis anggrek Bulbopilum palenopsis atau disebut juga dengan anggrek dasi. Anggrek dasi ini spesies dari Indonesia, lebih tepatnya dari Papua. Persebarannya hanya di Papua, teman-teman. Jadi kalau mau memiliki anggrek Bulbopilum palenopsis ini, tentu saja harus cabutan dari hutan Papua sana. Panjang dari daun Bulbopilum palenopsis sendiri bisa sampai lebih dari 1 meter dengan bulb yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, bulbnya seperti ini. Sangat-sangat istimewa ini Bulbopilum palenopsisnya. Benar-benar istimewa. Mungkin kalau ditaksir harganya bisa sampai puluhan juta yang seperti ini. Benar-benar mantap dan sangat cocok untuk dikoleksi. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada juga nih. Ini versi mininya dari Bulbopilum palenopsis. Nah, ini yang kecil-kecil, istilahnya anakan, anakan daripada Bulbopilum palenopsis. Untuk kisaran harga untuk yang seperti ini mungkin sekitar 500.000 ya teman-teman. Nih, daunnya sejengkal daripada tangan saya. Nah, ini untuk yang versi agak panjangnya ya teman-teman. Tapi ini bukan Bulbopilum palenopsis. Ini Bulbopilum macrobulbon. Perbedaannya adalah kalau macrobulbon itu bentuk balepnya seperti buah belimbing yang teman-teman, jadi ada kerutan-kerutannya. Sementara kalau Bulbopilum palenopsis itu bentuknya lebih condong ke bulat. Nah, ini Bulbopilum palenopsis. Bentuk balepnya kan lebih ke bulat ya. Tapi kalau macrobulbon, nah ini lebih lonjong dan lebih mengerucut sehingga bentuknya seperti buah belimbing. Tapi untuk daunnya hampir sama nih teman-teman. Nah, seperti ini. Benar-benar koleksi yang istimewa ya teman-teman. Ini panjang daunnya, wow, ini kisaran 1 meter. Nah, sangat-sangat istimewa, cocok banget untuk dikoleksi. Ini. Nah, ini daun baru ya teman-teman. Kalau yang ditempel pakis seperti ini kisaran harganya mungkin 2 juta teman-teman ya. Tapi kalau yang rimbunan seperti tadi bisa sampai puluhan juta. Mau ditempel dipakis seperti ini atau ditaruh di pot, sama-sama istimewa ya teman-teman. Daunnya mulus, panjang, nah, mulus. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk mengoleksi anggrek kalian dengan Bulbopilum palenopsis ataupun Bulbopilum macrobulbon seperti yang ada di belakang saya ini? Benar-benar istimewa untuk dikoleksi ya teman-teman. Oke, sekian dulu video review dari saya. Untuk selanjutnya silahkan komen ya, mau review mengenai anggrek apa saja, mau dendrobium, mau jenis palenopsis ataupun jenis-jenis yang lain. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.